Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Subhanal Malikil Quddus, Allahumma inna na'udhu biridaka min sakhatika wa bimu'afatika min ukubatika wa na'udhu bika minka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Produa, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, para pecinta ilmu, para pemburu Lailatul Qadar, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini. Dan seterusnya dapat kembali kita bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu kira-kira 98 hari yang lalu. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu berkenaan raya berpahala. Alhamdulillah, hari ini kita dah berada, kalau tak salah kiraannya, pada hari ke-24 Ramadan. Ramadan ke-24 di depan mata, datangnya bagai emas permata. Perkara baik segeralah pinta, malaikat mencatat sebagai duta. Kurang lebih lagi 7 hari, kita akan menyambut Idul Fitri. Syawal kini semakin terhitung, akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Inilah nanti bulan pencuci, habis marah hilanglah benci, jangan kotori dengan mencaci, supaya tak murka Allah yang suci. Kalau kita mengkaji dari sudut sejarah, apa asal usul hari raya itu sendiri? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Kata Anas, Nabi ketika mula-mula sampai ke Madinah, dia mendapati orang Yasrib sudah memiliki 2 perayaan di Yasrib, dan mereka memang berpesta pora pada 2 perayaan itu. Faqala, mahadhil yaumani, mahadhil yaumani, ni apa benda ni yang pesta-pesta ni? Kunna nal'abu fihima fi jahiliyah. Oh, sejak pada dulu ke ya Rasul, kami nenek moyang kami memanglah sambut perayaan ini. Maka Nabi pun menjawab, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Aku nak buat pengumuman, aku datang, Allah isytiharkan 2 raya untuk gantikan raya itu. Apakah raya itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari raya haji, hari raya puasa. Hadis Abu Dawud. Jadi ada sejarahnya nyambut raya ini. Dia bukannya sambutan nenek moyang orang Melayu pun bukan. Dia adalah satu benda yang sangat bernuansakan ibadah. Dia bukan semata-mata ketupat, rendang, lagu raya. Tidak. Dia ada sejarah yang sangat kuat akarnya dengan Islam itu sendiri. Dan Nabi buat perayaan ini atas titah perintah Allah, menggantikan 2 perayaan yang asalnya tak berapa senonoh. Apa 2 perayaan itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna likulli qaumin idan wa inna idana hadzal yaum.
Semua kaum dalam dunia semua ada perayaan. Lepas tu kalau kita di Malaysia, sebab kita ni tak tahu sangat perayaan rakan-rakan kita penganut agama lain, bangsa lain, kita tahu yang basic-basic saja. Kita tahu Christmas, Deepavali, Happy New Year, Waisak. Rupanya ada banyak lagi. Sehari dua ni ada yang untuk kaum India, orang agama Hindu ada. Tahun baru dia lah, kita pun tak tahu nak faham. Nabi sebut semua kaum bangsa, belum cerita Sabah, Sarawak lagi. Macam-macam perayaan ada. Itu baru dalam negara kita saja. Dalam konteks sejarah Hari Raya, jauh sebelum ajaran Islam turun, masyarakat Arab dia memiliki dua Hari Raya. Satu dia panggil Nairuz. Satu lagi dia panggil Mahrajan. Dua-dua perayaan ini disambut dengan pesta pora, tari menari, menyanyi, santap makanan lazat, mabuk, minum, macam-macam. Jadi dua perayaan, Nairuz dengan Mahrajan. Nairuz dan Mahrajan ini adalah tradisi hari raya yang berasal daripada zaman Parsi kuno. Lama dah, memang lama sebelum Islam datang lagi. Masa saya duduk di Mesir dulu, dia ada satu gereja namanya Sentakla Haimanut Coptic Orthodox, terletak di Iskandariah di Mesir. Tiap-tiap tahun 11 September mereka akan sambut Coptic New Year. Maksudnya perayaan tu masih ada sampai sekarang. Mereka dakwa ia adalah kalender pertama di dunia ini, tahun baru dunia yang sebenar. Dia panggil Blessed Coptic New Year, Feast of El Nairuz. Masih ada sampai sekarang. Dan mereka meraihkan kedatangan bulan baru yang disebut sebagai Taut. Ini panjanglah sejarahnya itu. Ini semua Nabi dah ubahkan. Dia kalau di Mesir, Nairuz itu disambut sebab pada September kebiasaannya air sungai Nil tu dia besar. Air sungai itu jadi dia takut ada berlaku musibah. Dia adakan ritual supaya tak jadilah apa-apa malapetaka. Jadi apabila Parsi memerintah Mesir tahun 525 before Christ ni, lama sangatlah. Mereka jadikan upacara ni permulaan tahun baru Parsi. Jadi Nairuz dalam bahasa Parsi itu maknanya the new year. Itu Nairuz. Kalau Mahrajan ni sampai sekarang pun digunakan, dipanggil festival. Festival. Festival ataupun pesta. Ada setengah pihak dia menganjurkan program. Sekarang orang kalau nak nampak Islamik sikit, bubuh-bubuh harap sikit perkataan. Berbuka panggil iftar. Allah panggil je lah buka. Iftar, iftar. Tak, bukan anti bahasa Arab ni, tidak. Tapi cintai jugalah bahasa Melayu tu. Berbuka tu sedap lagi. Iftar bolehlah. Dahlah tak jadi iftar, jadi iftagram. Banyak make gambar, upload. Make gambar, upload. Banyak make gambar yang nak buka ni. Malah kalau buat program masjid, dia panggil festival tu kau Mahrajan. Wah, Mahrajan. Mahrajan Masjid Pro Luar. Ini contoh sajalah. Mahrajan. Tanya kenapa Mahrajan? Oh ni ada nilai-nilai Arab ni keislaman. Mahrajan ni perayaan yang dah dihapuskan. Itu kalau tanya saya lah daripada Mahrajan, baik buat temasya. Lembut saja sebutannya kan. Tamasya Idul Fitri Masjid Pro Luar. Ni kalau tanya saya, saya ni cinta bahasa sikit. Yang orang minat bahasa Arab, lah tak ada masalah. Jadi Mahrajan ini walaupun dah dihapuskan, sampai sekarang masih ada. Masih dianjurkan oleh pihak gereja. Contohnya, the Maronite Catholic Church, dia memang buat festival Mahrajan ini. Khususnya dibuat semasa ataupun selepas dia celebrate the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mother. Maknanya peristiwa Maria diangkat ke surga. Biasanya dalam 15 Ogos. Masih ada lagi perayaan-perayaan itu. Jadi inilah dua perayaan yang ada masa itu di Yathrib yang Nabi dah pun ubah. Dan sampai sekarang kita sambut. Sebab itu tajuk kita pagi ini mustahak. Sebab raya ini dia bukan adat Melayu tradisi, tidak. Dia adalah satu benda yang sangat bernilai ibadah yang Nabi buat untuk kita, tak nak kita tiru orang lain. Tapi datang yang orang sekarang ni macam nak balik semula dah ke Nairuz dengan Mahrajan punya budaya.
Sebab itu saya sering beritahu di mana-mana, apa juga amalan kalau nak berpahala, mesti ikut SOP. Kita terawih nak dapat ekstra pahala, mesti ikut SOP. Kita puasa nak ekstra pahala, mesti ikut SOP. Kita beraya pun nak ekstra pahala, kena raya ikut SOP. SOP ni bukan SOP yang COVID, corona ni bukan. SOP ni sunnah, is our priority. SOP. Mesti ikut SOP. Kalau tak ikut SOP, maka zero, rugi. Dia jadi nairus dengan mahrajat. Baik, kita ringkaskan. Raya nanti apa benda nak buat ustaz? Nak bagikan raya kita orang ni nanti berpahala. Ini kita kongsikan. Pertama, jangan lupa banyakkan ibadat. Jangan lupa banyakkan berdoa. Malam raya, itu banyak dah orang lupakan sekarang. Malam raya dia merdeka, suka sangat. Main bunga api je kerja. Satu kampung dia pusing. Dia suka sangat. Raya rugi. Sedangkan pada malam itu, malam yang sangat mustajab berdoa. Ibadah bernilai tinggi. Kata Abu Umamah, man qama lailatayil indani muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu. Nabi sebut barang siapa beribadat pada malam Idul Fitri dan juga pada malam Idul Adha kerana nak mencari redha Allah, apa dia punya fadilat, hatinya takkan mati. Di mana hari-hari lain ataupun hati-hati orang lain, banyak yang mati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Malam raya, ibadat. Kita banyakkan ibadat, baca Quran, teruskan momentum Ramadan itu. Jangan bila dah pengisytiharan hari raya, alil maklumkan bahawa hari raya jatuh pada hari Sabtu. Contoh, selamat hari raya, Idul Fitri. Apalah, Jumaat pun kita posalah sehari. Habis saja hari Jumaat itu maghrib, terus, yiha, yahoo, terus jadi cowboy. Habis saja buka, masjid tak pergi dah. Masjid tak pergi, main syak di rumah, habis, rugi. Suka sangat dia. Tak, itulah tak ada masalah. Bukannya semayang di rumah tidak sah. Hilanglah fadilat. Malam tu malam ibadah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam kitab Us-Salah Al-Aidin ke surat 264. Wa balagana anhu kana yuqal inna du'a'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwala lailati min rajabin wa lailatil nisfi min sya'ban. Kata Imam Syafi'i, aku ni dah kaji banyak hadis. Imam Syafi'i hafal ratus ribu hadis. Aku dah kaji banyak hadis, kata dia. Dan aku jumpa bahawa sesungguhnya doa ini sangat mustajab pada lima malam. Pertama malam Jumaat. Yang kedua malam Idul Adha. Ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam pertama bulan Rejab. Dan yang kelima malam pertengahan Syaban, nisfu Syaban. Dan ini sabit dengan hadis daripada Ibnu Umar. Hadis daripada Ibnu Umar sebutkan khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a lailatal jum'ati wa awwala lailatin min rajab wa lailatin nisfi min sya'ban wa lailatul id wa lailatul nahri. Itu malam Jumaat, satu Rejab, nisfu Syaban, malam raya. Ini hadis riwayat daripada Baihaqi. Jadi number one, kalau nak raya kita ni berpahala, malam raya jangan jadi budak sangat. Budak-budak tu tak apalah, dia berlari suka sangat, tak payah sahur dah. Kita dah tua, dia suka sangat. Alhamdulillah, tak payah bangun sahur dah, lega aku. La ilaha illallah, dah tua cakap gitu, tak sesuai. Ya? Di malam tu kita ibadat, teruskan pergi ke masjid. Semayang jemaah, memang tak ada orang pun. Kami duduk di masjid, kami yang bertugas di masjid, memang malam raya tak ada orang pun. Aku pandang dia pandang aku, gitu. Macam mana nak tunggu? Tak ada dah ni. Komat je lah. Memang tak ada orang. Tak ada orang. Orang, yalah, orang musafir tu banyak lah. Ada yang musafir. Tapi kebanyakan orang dah, tak semua orang terpilih lah untuk meneruskan momentum ibadah sampai malam raya.
Itu saja kita dah tahu dia ni graduate daripada Ramadan dengan kecemerlangan ataupun tidak. Tuan-tuan dapat tak dapat din selih kalau rupa itu. Itu 2.5 itu. Kalau malam raya tak boleh datang masjid. Nampak tidak ada continuity lah. Sayang. Yalah kami yang pegawai masjid ni pun datang masjid sebab tu. Guys, kalau tidak tuan-tuan pun tak datang juga. Agaknya kan. Jadi tak adalah nak action sangat. Kau kata, ustaz ni macam ada macam nak riak dah. Makali kami ni pun datang sebab tugas je. Tak datang kan. Kena pecat pula nanti. Jadi susah. The creamiest among the creamiest saja yang boleh meneruskan momentum Ramadan. So tu yang pertama. Malam hari raya hiasi dengan ibadah kerana doa mustajab. Kemudian apa lagi raya yang berpahala ini? Seterusnya persediaan sebelum raya. Sebelum raya. Ini sebelum daripada kita nak Aidilfitri menyambut pada satu Syawal itu. Iaitu persediaan kebiasaannya orang Malaysia ni adalah mereka nak mudik lebaran. Ini istilah rakan-rakan kita di Indonesia, dia panggil mudik lebaran. Kita panggil balik kampung lah. Balik kampung. Ni ramai ni, saya ingat saudara-saudara, tuan-tuan, jemaah di sini, ni bukan anak jati sini. Rasanya kan ramai yang ada kampung halaman. Sudah pasti sedang merancang nak balik kampung. Bagus, balik kampung ni satu ibadat yang bermusafir ni ibadat. Perjalanan itu ibadat. Jadi kita share macam mana nak jadikan balik kampung kita itu pun dapat pahala juga. Baik, adab untuk kita nak balik ke kampung ini. Pertama sekali, ni kalau nak dapat pahala lah. Tuan-tuan bertolak hari Khamis, dapat pahala. Bertolak, apa jugalah, bukan balik raya next week ni pun. Apa juga pergerakan, bertolaklah hari Khamis. An-Nabi SAW kharaja fil ghazwati Tabuk yaumal khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Kata sahabat, Nabi ni ketika dia pergi ke perang Tabuk, dia pilih untuk memulakan rombongan pada hari Khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Nabi kami tengok dia sangat suka bertolak hari Khamis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sebab? Kerana hari Khamis hari amalan dibentangkan. Tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Amalan kita ni ditabelkan, buat presentationnya di hadapan Allah setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab itu kata para ulama, hari Khamis ini banyak hajat-hajat ditunaikan. Kalau dalam sejarah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dia dapat bertemu dengan Raja Mesir pada hari Khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf dapat bertemu dengan Nabi Yusuf setelah mereka mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Perjumpaan reunion itu berlaku pada hari Khamis. Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf, datang ke Mesir awal, berjumpa dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Nabi Yaakob datang berjumpa dengan anak andanya Nabi Yusuf, juga berlaku pada hari Khamis. Nabi Musa masuk semula ke Mesir untuk mengajak Firaun kepada dakwah, juga hari Khamis. Dan Nabi SAW sendiri, selain pada Tabuk, dia masuk ke Mekah lepas perjanjian Hudaibiyah pun hari Khamis. Jadi, melihat kepada sirah itu, ulama mengatakan elok kalau kita dapat bertolak pada hari Khamis. Ini bukan wajib. Ini bukan nak kata pada tuan-tuan jemaat itu raya. Tidak. Tapi fadilat. Kelebihan. Nak dapat pahala hidup ni, nak cari mata wang pahala je. Sebab pahala ni mata wang akhirat. Kita di akhirat, kita kena bawa belanja duit. Tapi mata wang mesti sesuai dengan negara yang kita nak pergi. Tuan-tuan nak pergi Mekah, ringgit tak boleh bawa. Kena tukar rial dulu. Tuan-tuan nak pergi Amerika, kena bawa US dollar. Nak pergi Singapura, kena bawa Sing dollar. Kena bawa Thailand, bawa baht. Pergi Amsterdam, kena bawa euro. Pergi UK, kena bawa pound sterling. Pergi akhirat, bawa pahala. Pahala tu currency kita. So, macam mana nak kutip banyak currency pahala ini? Dengan buat benda-benda gini lah. Tolak air kami. Ini contoh sajalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak bertolak nanti, bertolak pagi-pagi. Tolak pagi-pagi. Sebab hujahnya adalah kerana Nabi SAW mendoakan umatnya keberkatan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau kurnia berkat. Berkat ni mana campur tangan. Interfere daripada Allah dalam hidup kita. Jadi,
Pagi-pagi tu ada keberkatan. Selain itu juga, tujuannya kita elok bertolak pagi supaya tak ganggu keluarga kita di waktu malam. Sampai ke rumah keluarga di kampung tengah-tengah malam nyusah ke orang. Iza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Nabi pesan, kalau kamu lama berpisah dengan keluarga itu, jangan pergi ke rumah dia dengan ketuk pintu pada waktu malam. Kita lama tak balik kampung, barangkali sibuk apa semua. Balik pun balik mungkin seorang tak bawa anak-anak, semestinya nyinggah gitu je tak tidur. Kali ini nak balik 2-3 hari. Satu family ikut. Jadi Nabi pesan kalau dah lama tak berjumpa, jangan sampai ke rumah tu tengah malam. Mak kita misalnya ayah di kampung ke. Siang korang tua lah sampai pukul 2-3 pagi. Tertanya-tanya dia, engkau dah kat mana? Mesej, kesian. Orang tu jadi renyah. Kita, yelah dia excited kan nak cucu nak balik. Ataupun kita nak pergi rumah adik-beradik kita ke singgah on the way sampai tengah-tengah malam. Nyusah korang. Orang tu pula baru kahwin, kita nak sampai 2-3 pagi, nyusah ke orang, tertukar kain, keluar, pakai kain batik, suami keluar, terperanjat. Pukul 4 pagi datang rumah orang, tak berapa sesuai. Sebab itu Nabi SAW sendiri, dia sangat suka sampai destinasi pagi, dia suka. Kana Rasulullah SAW, la yatruku alahu layla, wa kana ya'tihim rudwatan wa asyiyatan. Nabi dia tak ketuk rumah orang waktu malam, itu polisi dia. Dia tak suka pergi rumah orang, rumah saudara waktu malam. Dia tak gemar. Dua waktu saja dia pergi rumah orang. Pagi ataupun petang. Itu Nabi punya style. Dia tak suka. Bertolak malam ni pun, sebenarnya banyak musuh tolak malam ni. Lau annan nas ya'lamuna minal wahdati ma'a'lam masarakibun bilaili wahdahu. Nabi pernah sebut. Kalaulah engkau boleh nampak apa yang aku nampak, nescaya kau orang tak akan berani berjalan seorang waktu malam, kata Nabi. Hadis Bukhari. Sebab dia ada satu lagi makhluk saudara kita juga, namanya jin. Jin ni saudara kita betul. Memang saudara betul. Dalam hadis sebut saudara engkau. Padahal jangan bergaduh dengan jin ni. Jin ni siang kita, malam dia. Malam kita, siang dia. Jadi ketika kita bertolak malam, tu siang dia. Itu sepanjang jalan, atas highway, adalah benda-benda pelik kita nampak. Nampak Volkswagen kuning lah, nampak Maya Karin lah, macam-macam. Adalah benda kita nak, tu ropi kan nampak. Jadi itu sebab itu siang dia. Cuma kalau kita dah tak ada pilihan. Ustaz, kita orang kalau siang anak kecil, ustaz, cuaca panas. Aircon belakang tak kuat. Depan je kuat. Kereta family kan, aircon belakang kalau tak kuat. Jadi dia bantai duduk dekat dengan handbrake ramai-ramai. Sengit kereta ustaz. Semua nak ke aircon. Bila kita faham, kita pun adik-beradik ramai masa kecil dulu kan. Tidur atas speaker. Dia panas. Tolak siang. Dia renyah. Campur dengan jam lagi. Driver tak apalah dia aircon tala ke muka dia. Kita ni hak belakang. Puan-puan adalah pangku. 5 orang duduk depan. Semua nak ke aircon semua. Ayahnya lah duduk seorang. Tak ada orang kacau. Kami tak boleh tolak siang, ustaz. Nak kena tolak malam, sejuk sikit. Lagipun dia tidur tu kan selamat. Jadi dia tidur. Kita orang ni lega sepanjang jalan. Kalau tidak kan nak pergi tandas lah. Nak beli aiskrim lah. Dia bantainya bergusti, berwrestling di belakang tu sekarang. Ya, kita faham. Kita pun adik-beradik ramai. Kita tahu. Jadi kalau nak bertolak malam, ulama' mengatakan, biar tengah malam betul. Sebab kita sampai siang. Alaikum bildul jati. Fa innal arda tutwa bil layli. Nabi pernah pesan, kalau nak bertolak malam, bertolaklah tengah malam sedikit. Kerana bumi, ini bahasa simbolik Nabi ajarkan. Fa innal arda tutwa bil layl. Sebab tengah malam ini, bumi terlipat. Ulama bincang ni hadis Abu Daud. Apa makna bumi terlipat tengah malam? Rupanya ini istilah untuk menunjukkan pendek perjalanan. Mana jalan tu panjang, gulung jadi pendek. Kenapa pendek? Tuan-tuan yang biasa travel pun perasan. Tolak siang dan tolak malam lain. Dia punya duration travel kita. Sebab
tak banyak trafik. Bila tengah malam, mat motor tak ada. Geng motor besar, ride-ride ramai-ramai mana ada tengah-tengah malam. Dia siang, itu sebab dia nak menikmati perjalanan. Budak-budak, kalau ada pun adalah rempit 5-6 orang, itu sajalah. Dia menerak atas Superman begitu. Lori tak banyak dah. Kalau tengah malam, lori ni dia ada SOP juga. Tengah malam dia akan rehat sampai pukul 2 pagi. Dia kalau tuan-tuan perasan, kebanyakannya relax lah. Cuma atas kita lah, kuat tak kuat nak drive tengah malam ni. Jadi kalau nak malam, kata Nabi, tengah malam sikit. Jangan di malam 8, 9. Jadi kita akan sampai tengah malam pula di kampung. Kalau kau tolak tengah malam, kita akan sampai siangnya di kampung. Iaitu yang kedua, memilih waktu momen yang sesuai, dapat pahala. Niat nak ikut petunjuk Nabi, SOP. Yang kedua. Yang ketiga, nak balik kampung esok, jalan ramai-ramai. Nah, itu lagu raya pun mengajar. Kalau sudah makan, jalan ramai-ramai. Bersama kawanmu semua. Itu memang betul. Kena berjalan. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Di hari kau nyanyikan salah pula. Dalam masjid tak boleh nyanyi. Jadi, jalan jangan seorang-seorang. Ar-raqibu syaitan. Warraqibani syaitanani. Wasalah satu rakbun. Berjalan seorang ni kata Nabi, syaitan. Berjalan berdua, syaitan. Berjalan bertiga, barulah jemaah rombongan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Hadis ini sekarang baru kita nampak kepentingan dia. Iaitu perkongsi kereta. Manusia ni kadang-kadang bila dia tak nak berkongsi, jalan seorang, itu punca kesesakan jalan raya. Kalau tuan-tuan nanti jam, dia plus highway di mana-mana, cuba perhatikan. Kereta kiri kanan kadang-kadang seorang je. Bayangkanlah kalau dia buat carpooling orang panggil. Kita ajak orang pergi bus stand, ada anak-anak asrama kadang tiket dah tak ada, kena scam dan bagainya. Ajak naik kereta kita, adik nak balik mana? Lalu start main-main naik dengan abang. Campur kita ni penakut sikit, jadi nak carilah teman. Kok budak ni kan bagi RM10 ke contoh, kita bukan nak duit pun. Adalah rezeki. Banyak manfaat jalan beramai. Tapi pandai-pandailah memilih. Salah pilih kan sampai ke Thailand, dia suruh kita bawa dia. Dia kena colik pandai dengan muka. Itu pandai-pandai. Tapi elok berjemaah. Macam kita dengan family, tak ada masalah lah. Kita anak-anak penuh okey. Ni orang bujang ni. Jangan jalan seorang. Ajak kawan yang sama destinasi. Saya tengok orang ramai semua nak balik bawa kereta sebab kalau kita tumpang orang, istilah kampung saya panggil patah kaki. Kita bila sampai di kampung tak ada kereta sendiri ni susah tuan-tuan. Takkan naik Grab 40 kilo. Nak pinjam motor adik tahu jalan motor dia kadang boleh start, kadang tak boleh start. Kita jadi pening. Susah juga patah kaki ni. Kita nak ke kedai, nak cari-cari roti canai, susah. Jadi hasilnya semua orang berjalan seorang. Bila orang jalan seorang, kesesakan jalan raya. Ini bijaklah Nabi kita nyuruh. Jangan jalan seorang. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini tuan-tuan, produa ni sesuai lah buat iklan sikit. Mesti mau servis kenderaan. Nak berjalan kena servis kenderaan. Ini bukannya ilmu moden ni. Tidak, daripada zaman Nabi lagi. Zaman Nabi tu tak ada lah kereta. Tak ada. Tapi kenderaan tunggangan, haiwan. Nabi pernah tengok satu orang sahabat, dia tunggang unta. Unta kurus kering. Orang lain unta semua sehat-sehat. Unta dia nampak tulang rusuk. Nabi tegur dia. Ittaqullah fi hadhil baha'imul ma'jamah. Farkibuha salihatan. Wakuluha salihatan. Hadis Abu Daud. Engkau takutlah sikit kepada Allah. Dalam bab menjaga kenderaan haiwan yang bisu ini. Yang tak boleh bercakap ini. Tungganglah kenderaan ini dengan baik dan berilah dia makan yang terbaik sekali. Maknanya kalau kereta, jangan tunggangnya tuan minyak jalan. Kena diberi kasih sayang. Lepas itu tuan-tuan, baliklah kan, kena cium steering kereta tu. Sekali-sekala. Cium sekali. Kau ni bagus betul. Kereta ni pendapat saya lah. Tuan-tuan kena ada hubungan kasih sayang dengan kereta ni. Sebab kereta ni saya ingat, kalau kita sayang dia, dia pun sayang kita. Bukan macam ajaran sesat pula ya. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya,
naik kereta kan, cuba cakap, aku ingat nak jual lah kereta ni. Cuba try cakap kalau nak tahu, ya tak ya. Esok ada masalah kan? Dia lebih kurang isteri juga, perangai kereta ni dia merajuk kuat, jangan bergurau bab-bab nak nak jual dia ke, nak nak cakap boleh tempat lain. Kalau dia dengar, ni biasa berlaku kan? Bukan kita reka cerita ni. Ha, puan-puan pun ingat, jangan nak bincang dengan suami, nak tukar-tukar kereta. Dalam kereta, dia buat perangai. Sebab ni mungkin orang tua punya nasihat, tapi ada kebenaran tu ada juga. Mungkin sebab kereta ni makhluk. Sebab itu kereta dia kena ada air. Makhluk mana yang tak ada air? Jadi, dan dia pula besi. Besi tu kan Al-Hadid. Surah Al-Hadid kan surah besi. Besi makhluk. Jadi, kasih sayang dengan kenderaan. Jangan dia lenjanya kereta tak ada lah. Kena ada kasih sayang. Dah lanyok dia seminggu sama masuk hutan. Mana tak ada masalah. Kerja nama pun kenderaan. Dera kan dia. Okey. Tapi lepas tu, hantar pergi spa. Pergi cuci. Pergi kilat. Pergi dia wangi-wangi. Cium steering. Ni kalau netizen tengok sesat lah ustaz ni. Awak tak tahu buka awak bukan ada kereta. Orang koma ada kereta, kita orang tahulah macam mana nak melayan kereta punya kerenah ni. Dia buat kerenah. Sebab itu dalam konteks kenderaan kita lah. Dalam unta dulu, Nabi suruh. Mu kena baik dengan dia. Jaga dia, beri makan dia bagus. Sebab, tuan-tuan lebih maklum. Kereta kalau kita tak jaga, dia rosak. Maintenance dia misalnya, minyak hitam belum ada basic lah, filter belum ada basic. Angin tayar pun tak pernah check, habislah rosak, bunga tayar rosak. Dia mesti dijaga dengan kasih sayang. Dan kereta pula kalau dah rosak nanti banyak susah. Duit habis, kena tipu lagi, macam-macam. Semuanya berpunca daripada kita tak beri dia yang baik-baik kepada kenderaan itu. Ha, cuma kalau kereta rosak, takdirlah dalam perjalanan, na'udzubillah, tiba kereta kita rosak. Suami pun bawa, kenapa ada bunyi tayar belakang, kedak-kedak-kedak-kedak-kedak-kedak-kedak-kedak, ha, sudahlah. Berhenti tepi. Turun-turun, tengok tak ada masalah. Lepas tu masuk gear, tak boleh jalan. Keras dah kereta, ha, sudah. Kita pula tahu tuan minyak je. Ha, sudah, macam mana nak baiki? Ha, itu kena sabar. Kereta rosak ini, kena sabar. Sebab, dalam satu hadis Nabi menyebut as-safaru qit'atun minal azab. Musafir ni satu bahagian daripada azab dunia. Bukan senang travel ni. Ni hadis Bukhari Muslim. Mungkin tuan-tuan yang tak ramai anak, travel ni tak ada masalah. Kami hok ramai anak ni, travel ni satu cabaran yang sangat besar. Jam lagi, bergusti di belakang lagi. Hak ni kejap adik menangis, kejap kakak menangis. Aduh. Lepas tu kalau dah singgah sekarang, maklum sajalah. Dia masuk sesi minyak sekarang, Petronas ke kedai Shell ke Allah. Dia ingat ayah dia cok duit agak. 2-3 plastik sekali kan nak marah sekarang. Anak balik kita. Ambil lah. Bayar yang murah-murah je lah. Susah travel ni. Bagi yang nak beribadat. Senang ke nak ibadat masa travel? Orang lelaki tak apalah, lipat seluar terus boleh sembahyang. Puan-puan, mana nak wuduknya? Eh, susah. Pergi pula sesi minyak. Ya Allah, panjangnya lah beratur. Kita nak tandas dulu. Orang lelaki tak apa, pergi tandas tak masalah. Dia orang nak kena masuk tempat yang proper. Telekurnya ni mana jadi? Sebab itu, kita kena mengaku, as-safar, kata Nabi, qit'atun minal azab. Travel ni azab. Ha, jadi sebahagian daripada ujian azab itu adalah kerosakan kenderaan, ada berlakunya kecederaan, benda-benda begitu. Semuanya nak menguji keimanan. Sebab itu travel ni doa elok-elok. Sebab itu yang kelima kata ulama' nak dapat yang berpahala, doa sebelum bergerak. Sebelum bergerak doa. Kata Ibn Umar, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza stawa ala ba'iri kharijan ila safar kabbara thalathan. Thumma qal subhanalladhi sakhar lana hadha. Sampai habis doa lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi memang jadi amalan dia. Setiap kali naik kenderaan, dia mesti bertakbir. Ni kita tak buat. Apa sebab takbir? Kita nak nunjukkan, ni pandangan saya lah. Takbir ni memang Allahu Akbar.
Kita nak menunjukkan perjalanan ni perjuangan. Macam orang pergi berjuang lah. Takbir, Allahu Akbar. Itu kan dia semangat. Dan kita nak mengabar, nak mengatakan pada kereta kita, engkau jangan rasa engkau besar. Yang besar sekarang ni adalah Allah. Aku kecil, engkau kecil. Ikut je perjalanan ni. Kau jangan nak buat-buat perangai. Allahu Akbar. Ha, kereta pun kalau dia boleh cakap, Allahu Akbar. Dia pun setuju juga. Ini pandangan saya lah. Allahu Akbar. Sebab nak pergi berjuang ni, nak lalu pelat highway ni. Tahun ni, sian ni orang nak balik ke Kelantan. Sebab kata jalan Gumusan tutup. Selamat maju jaya lah tuan-tuan ya. Jangan raya kedua sampai dah lah. Saya ingat kalau jalan Gumusan tutup, tuan-tuan kena ikut LPT2. Keluar ikut Gemuruh. Dekat dengan Terengganu lah punya highway LPT. Lepas tu ikut Pulau Pasir Putih ramai-ramai. Nak balik bacok. Allah ilah Allah. Saya ingat lebih kurang pergi Mekah tu. 13-14 jam. Boleh kau agak-agakkan saya tak tahu. Tapi bear in mind, inilah travel. Travel ini sebahagian daripada kesusahan. Sedaklah engkau kahwin orang dekat. Ha, itulah hikmahnya tuan-tuan. Kahwin orang dekat. Balik kepada yang berdoa tadi. Pernah sahabat dia menengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kuda. Pernah. Kata mereka, falamma wadu'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Sayyidina Ali dia pegang kenderaan tu, dia baca bismillah. Falamma stawa 'ala dhahriha qala alhamdulillahillazi sakhkharana hadha wa baca doa musafir. Summa qala, kemudian kami nampak Sayyidina Ali qala alhamdulillah salasa marrat. Summa qala Allahu akbar salasa marrat. Takbir pula. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Summa dhahika. Jadi kami nampak Sayyidina Ali, dia pegang kenderaan kuda dia baca bismillah. Bila dia duduk, dia baca doa musafir. Kemudian sebelum dia berjalan, dia baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Summa dhahika, tiba dia ketawa. Ha 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 ha. Sahabat pun heran. Tanya, "Eh Ali, 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 sekejap mau tanya. Ente tadi nampak molek sangatlah." Pegang bismillah, baca takbir, alhamdulillah, macam-macam. Apa hal di ujung tu ada ha 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 tiga kali. Apa nak kena gelok-gelok pula? Apa yang kelakarnya? Kata Sayyidina Ali, ente punya soalan sama macam Hanan punya soalan lah. Apa halnya? Kawan menengok Nabi dulu, ini macamlah dia buat. Dan kawan saya menengok Nabi tu pun ketawa juga. Ha ha ha. Jadi saya pun tanya macam soalan awak juga. Ya Rasul, apa hal? Elok bismillah. Ujung ketawa ni apa hal? Maka kata Nabi, aku ketawa kerana gembira. Kerana malaikat beritahu, Allah ampunkan dosa orang yang baca apa yang aku baca tadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni ada banyak sisi yang kita boleh ambil iktibar. Selain daripada amalan musafir, juga menunjukkan kesungguhan sahabat mengikut sunnah Nabi, SOP ni tadi. Sepatutnya yang bab ketawa tu boleh skip je, tak buat pun tak apa. Tapi dia orang nak fadilat lebih, ketawa boleh buat. Ha, ni sahabat, kalau kita kan memilih-milih. Milih-milih semua. Dia tak, yang ketawa tu pun dia masuk pakej sekali. Jadi tuan-tuan nanti nak musafir, nak balik kampung, bolehlah buat amalan tu. Mana pergi kat kereta, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Duduk juga ke kursi, subhanallazi, alhamdulillahillazi ataupun subhanallazi sakhkharalana hadza wa ma kunna lahu. Doa musafir. Kalau tak apa, suruh anak baca. Anak biasa apa? Mak tak apa dengan ayah. Kemudian, baca alhamdulillah. Mana start enjin? Hidup. Syukurlah. Orang lain start bertolak anak beranak baru hidup. Awak start sekali je. Tekan. Itu hidup. Baca alhamdulillah. Tiga kali. Alhamdulillah. 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 Masuk gear. Sebelum lepaskan break. Takbir tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ramai-ramai ajak anak-anak. Kemudian tambah pula lagi. Bacalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Mana kau apa-apa berlaku tengah jalan. Dah minta ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian ketawa lah sikit. Ha 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 ha. Sedara mara pulak pelik. Kau orang ni anak-anak pelik betul perangai. Kenapa ada ketawa pula ni? Ha, soalan Pak Ngah tu sama macam Sayyidina Ali. Ha, ceramah lah sikit macam yang kita cerita tadi. Kata macam lebay lah kau orang. Pandai betul ceramah. Pergi masjid. Kata. Ketawa tu tambahan sajalah. Tapi mungkin ada kesan psikologinya.
Bila kita ketawa ni happy agaknya ya, jalanan tu. Sebab kita berjalan nak travel ni tuan-tuan. Ini kita pengalaman kita adik-beradik ramai kan. Kalau ayah mood swing, mak mood tak bagus, kita jalan pun tak syok. Ha. Kita anak-anak ni jadi boring. Jadi tak gembira. Pasal lagu raya pun panas cermin je lah. Lagu Aman Shah kan sedih dengar kan. Tapi kalau dia gembira, semua gembira, pasal lagu Seniman. Balik kampung, suka, kita happy. Tapi kalau mak dengan ayah bergaduh daripada keluar pagar rumah, dia tak selesai lagi bincang dua orang tu nak raya mana sebenarnya ni. Seorang kira, awak bukan raya itu dah. Kita anak-anak. Jadi kita faham lah perasaannya. So, kita happy-happy sajalah. Kita berjalan ni, satu orang tua, ruh nak kena tenang. Tenang. Kalau ikut nanti lain tahun lah kita ceramah. Petua musafir orang Melayu pula. Orang Melayu petua berjalan lagi banyak. Kalau dah separuh jalan tinggal barang, tak balik dah. Tak balik dah. Kan orang tu tak bagi. Tu semua ada kira-kira dia. Ada sebab dia. Lepas tu sebelum nak bergerak, dah kena pejam mata bayang perjalanan. Sampai ke tidak, nampak tak rumah tok di kampung? Rumah nenek di kampung. Kalau tak nampak, tak tolak. Sebab dia ada pula kira-kira. Ni saya tak masuk orang akan pening pula tuan-tuan. Mana satu sunnah, mana satu orang Melayu ni. Ni lain tahun lah. Kemudian, ini ingat. Yang keenam, ketika kita naik bukit, sunat bertakbir. Kita kan balik kampung, banyak tempat akan jumpa bukit. Pantai Timur, LPT memang bukit sajalah di Karak tu. Macam tuan-tuan ala ke utara pun saya ingat banyak ke bukit-bukit ya, dekat dengan torong-torong tu. Iza sa'idna kabarna wa iza anzalna sabahna. Hadis Bukhari. Kata sahabat, kami kalau naik bukit, kami akan bertakbir. Dan bila turun bukit, kami bertasbih. Dapat pahala. Bila panjat bukit tinggi tu, pesan anak-anak, jom kita takbir. Allahu Akbar. Ajak tu sampai raya, terkejut orang-orang. Khamis takbir dah, raya Sabtu. Awal takbir biasa sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun bukit tinggi tu kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang pandai bernasyik, bernasyik lah. Subhanallah, alhamdulillah. Sedaplah sikit. Lagu raya sikit-sikit sudahlah. Zikir lah banyak sikit. Tapi yang penting, memang kena banyak berdoa. Daripada kebanyakan sunnah-sunnah perjalanan ni, majoritinya banyak susunan doa daripada para ulama. Menunjukkan benda ni sangat mustahak. Bukan sekadar dalam perjalanan. Termasuk ketika kita singgah di mana-mana. Hendaklah kita membaca doa untuk nak memagar diri kita dan anak cucu kita. Sebab kita singgah tempat-tempat tengah-tengah hutan ni, kita bukannya tahu benda ada di situ. Kita tak tahu, kita tak nampak kan. Dan ini Nabi ajar. Man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi zalika. Hadis Muslim. Siapa yang singgah di sebuah tempat, bacalah doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca doa ini, dia takkan diganggu oleh apapun gangguan yang nampak ataupun yang gaib, yang halus, sehinggalah dia yartahil min manzili zalika, sehingga dia berlalu dari tempat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita nak singgah macam di highway, proper tempat singgah. Ada R&R, ada lebay, itu tak ada masalah. Tapi kalau ikut jalan lama, don't play-play. Kadang nampak ada gerai, kita pun singgah lah, order mie goreng macam-macam. Hari esok orang kata, mana ada gerai kat situ? Ha, sudah. Aku satu keluarga order mie goreng. Lalu semula tak ada dah. Biasa tak dengar cerita itu? Ada. Don't play-play. Ada. Bela jin kan. Orang Melayu panggil bunian. Bunian. Bunian pun bunian lah. Benda makhluk tu wujud. Real. Dia bukan rekaan. Itu kampung dia. Kita singgah pun semua kan. Dia tak ngacau kita pun wujud. Jadi kadang singgah surau, tepi-tepi jalan. Nak ke tandas. Mana nak pergi? Bukannya ada R&R. Jalan lama-lama ni. Nampaklah surau. Surau pula orang jarang pergi.
mestilah ada penghuni. Jadi anak nak buang air, ayah janganlah biar je anak tu pergi seorang, pergilah teman pagarlah sikit. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Oh, macam tok bomoh dah ayah ni. Ini sunnah. Kita pagarkan anak-anak kita apa semua. Ha, selesailah bab balik kampung ya. Tak tahu ceramah habis aku apa ni, baru balik kampung, belum sampai di kampung lagi ni. Ni raya kan nak dapat pahala. Takkan raya dalam kereta. Selesai babak pertama, perjalanan. Sampailah kita di kampung. Persiapan seterusnya adalah persiapan pagi raya. Disunatkan untuk kita mandi, pakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian ketika raya. Ini kena ingat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi biasa mandi raya haji, raya puasa. Mesti mandi. Kata Ibnu Majah. Dalam hadis daripada Hasan bin Ali, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbisa ajwada ma najid. Nabi memerintahkan kami pada dua hari raya supaya memakai pakaian yang terbaik. Hari raya ni memang kena pakai baju lawa. Ringkas ceritanya begitu. Tak payah nak zuhud-zuhud lah masa hari raya. Pakai mana ada sudah. Tak. Pakai pakaian terbaik. Tak mesti baru. Terbaik. Kalau tuan-tuan rasa pakai baju kilang tu yang terbaik, pakai baju kilang yang terbaik. Apa yang terbaik ya? Tak mesti baju Melayu. Yang terbaik. Ada orang baju dia ada pingat pangkat security keselamatan. Rasa terbaik, pakailah. Rasa tu terbaik sekali. Bukan kata mesti baru, terbaik. Tambahan hadis Anas bin Malik, amarana Rasulullah SAW annal basa ajwada ma najid. Kami diperintahkan memakai pakaian kami yang terbaik, wa annatatayyaba bi ajwada ma najid, dan kami diperintahkan memakai wangi-wangian pun yang terbaik. Hadis riwayat Al-Hakim. Kena berpepium-pepium lah kita. Yang terbaik. Timbul soalan. Ustaz, perfume yang terbaik ni biasanya hok mahal-mahal. Hok juga rat-rat. Kalau minyak atok RM5 tu bukan terbaik. Macam mana ustaz? Nak pakai pewangi daripada barat ke, daripada timur ke, selatan ke, utara? Mana satu nak pakai? Sebab Nabi sebut yang terbaik. Ya, pewangi daripada barat ni dia ada banyak jenis. Ada perfume, ada eau de parfum. Eau de parfum tu ringkasnya dia panggil EDP lah. Dia ada eau de toilet. Eau de toilet ni EDT. Dia ada eau de cologne, itu EDC. Apa beza? Kalau parfum, Perancis sebut parfum. Parfum. Perfume lah bahasa Inggeris. Kalau parfum, kandungan bahan pewangi dia antara 20 dan 30%. Apabila konsentrasi pewangi itu tinggi, maka bau dia akan lebih tahan lama. Kebiasaannya, parfum atau perfume dia boleh bertahan selama 8 jam ataupun lebih sesuai dengan harga dia. Kalau EDP, eau de parfum, itu minyak wangi yang kandungan konsentrasi dia lebih rendah daripada parfum tapi lebih tinggi daripada eau de toilet dan juga eau de cologne. Kandungan bahan pewangi dalam EDP biasanya dalam 15 hingga 20%. Macam tadi 20 hingga 30%. Sebab kandungan pewanginya lebih rendah daripada parfum, maka secara umumnya EDP lebih murah daripada parfum. Dan ketahanan baunya juga tidak lama. Taklah bertahan sampai 8 jam, tak ada. Kalau eau de toilet, ini kebanyakan yang jual di pasaran semua eau de toilet. Eau de toilet tu nama pun toilet. Sesuai letak dalam toilet je. Memang orang sambil-sambil so, dalam tandas je. Macam kita dalam kapal terbang, tandas kapal terbang kan ada perfume. Itu eau de toilet je. Memang biar orang kita beli letak dalam bilik. Eau de toilet. Nak, dia toilet punya. Jadi kita bila dah tahu namanya toilet, memang toilet. Dia tidak tinggi. Kalau eau de cologne, ini yang paling rendah sekali. Kandungan konsentrasi bahan pewangi 2 hingga 4% saja. Paling rendah sekali. Timbul perbahasan macam mana kata fatwa tentang penggunaan pewangi-pewangi ini. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Haiwan Islam kali yang ketujuh yang bincang hari ini pada tahun 84, dia buat satu bab membahaskan tentang alkohol.
dalam pandangan Islam. Jadi muzakarah telah memutuskan bahawa ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Alkohol yang digunakan di dalam perfume, ni hujah mereka, adalah etanol. Tapi bukan jenis yang sama terdapat di dalam arak. Iaitu di bawah kumpulan alkohol ni dia ada metanol, ada etanol, ada propanol dan bla 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 bla. Jadi dia menggunakan absolute etanol ataupun denatured alkohol, iaitu sejenis alkohol dengan jumlah yang sangat sedikit dan campuran lain yang lebih banyak. Jadi dia memang tak boleh diminum pun. Ni kalau kita baca keputusan fatwa itulah. Cuma kalau tanya pada saya, ini personal saya punya jawapan, iaitu jawapan jawatankuasa. Saya berpandangan sebolehnya kita mengambil langkah takwa, langkah warak untuk meninggalkan penggunaan alkohol dalam penggunaan harian. Ini untuk kita nak meninggalkan khilaf dalam kalangan ulama. Ini juga bagi mengelakkan syubah, khususnya jika kita tidak pasti alkohol dalam bahan-bahan pewangi itu berasal daripada pembuatan arak ataupun bukan. Kita pun confused. Jadi atas langkah warak. Ini kita tidak menafikan hukum tapi untuk warak. Dan untuk ketenangan tuan-tuan juga. Sebab Nabi pun pesan, da' ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan apa yang kau selalu confused, buat apa yang kau tak confused. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apatah lagi sekarang ini, ada alternatif yang diyakini suci dan halal. Namun jika terdapat keperluan, boleh menggunakannya mengikut garis panduan yang telah diletakkan dalam keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Jadi kalau tuan-tuan ada kemampuan beli yang mahal-mahal harga 300-400, belilah, tak ada masalah. Ada perbincangan itu membenarkan. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam rasa tak syok lah, macam dengar perkataan alkohol ni saya sensitif sikit ustaz, rasa macam tak soh je. Ah, tak payah pakai. Pakai je lah minyak atar tu, tak ada. Ha? Benda fatwa dah ada. Fatwa ni sebab itu kita selalu educate masyarakat. Masyarakat ni sekarang dia dengan fatwa ni dia ada macam pandang jeling ujung mata sikit. Ha? Ha, dia kata sikit. Hmm? Termasuklah isu raya ni. Bila kita fatwa mengatakan raya Sabtu. Fatwa mengatakan alkohol boleh pakai dalam perfume. Dia tak berapa nak dengar sangat. Sebab dia lebih dengar cakap penceramah daripada dengar fatwa. No, fatwa ni dia bukan satu orang bagi keputusan. Jawatan kuasa besar. Alim semua lah tu. Fatwa. Kita nak raya ni fatwa. Dia dah kira berapa. Kalau cerita pun tuan-tuan tak boleh tidur pula mendengarnya kan. Kiraan berapa naik turun dari kiraan dia. Lepas tu kalau yalah, kita kalau nak buat rumah, pergi kedai hardware. Kalau kita nak cari barang komputer terkini, pergi kedai software. Tapi kalau bak nak faham agama yang kemuskilan pelik-pelik, kena ikut fatwa. Fatwa mustahab. Tapi dia akan balik juga kepada nak mengambil langkah warak dan juga takwa. Jadi kalau perfume tadi, ambillah langkah yang takwa yang tidak menggunakan alkohol. Ini untuk air raya kan? Selesai. Apa yang mustahak raya ni, kita kena gembira sikit. Jangan sedih sangat, tarik muka. Lepas tu lagu raya yang sedih-sedih ni patut tak boleh lah zaman sekarang ni. Zaman dulu je dengar lagu Aman Shah menangis, tak boleh balik kampung. No, air raya mesti happy. Kata Yusuf Al-Qaradawi, ada 6 event, moment yang kita sunat bergembira. Pertama, air raya. Yang kedua, pergi majlis wedding, perkahwinan. Pergi kenduri ataupun kita sendiri yang kahwin. Jangan nak sedih-sedih. Kenapa nak sedih pula? Kita pergi pun gembira, kita kahwin pun kita kena gembira. Yang ketiga, bila bertemu, reunion dengan orang yang lama tak jumpa. Sunat bergembira. Yang keempat, bila pergi walimah, kenduri. Kecuali kenduri yang bersifat mengenang kematian apa, tak sesuai lah. Kenduri happy birthday, gembira lah sikit buat hadiah. Yang kelima, ketika pergi majlis akikah. Kita kena tunjukkan kegembiraan. Dan yang keenam, ketika mendengar kelahiran baby, seorang bayi. Sunat, kita gembira. Orang tu, kawan kita dapat anak, kita kena gembira. Bagi hadiah sikit ke dia, happy. Sebab itu Nabi SAW sendiri, dia pun tak ada masalah kalau hari raya nanti ada hiburan sikit-sikit. Dia tak ada masalah.
Dalilnya begini, ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kanal habasyu yal'abuna bijirabihim fastarini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur. Kata Aisyah, pernah masa hari raya orang-orang daripada Habsyah, orang Ethiopia. Mereka ni hari raya bermain dengan alat-alat perang. Dan Nabi pun membentangkan satu sutra, satu tabir supaya orang Habsyah ni tak nampak Aisyah. Sebab Aisyah sedang menonton. Aisyah galik melengok dia buat tarian perang. Macam kan komando kan ada tarian perang, gigit-gigit pisau. Suka menengok. Suka menengok. Dan Aisyah pun tengok. Jadi Nabi tak naklah orang lelaki-lelaki nampak ke isteri ni, dia tarik sikit tabir. Famaziltu anzur hatta kuntu ana ansarif. Dan Nabi terus pegang langsir tu, sampailah aku tak nak tengok dah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini kata para ulama memberi petunjuk kepada kita. Pertama, Nabi marah tak kepada orang Habsyah yang buat persembahan pedang itu? Dah. Masa tu pagi raya. Tak adalah Nabi kata, sudah. Pergi sembahyang duha. Buat kuliah duha sekarang. Buat tajuk raya berpahala. Cepat. Yalah, haji. Dah. Orang tu tengah bergembira, sporting lah, pagi raya. Ting, dia buat persembahan. Happy lah. Aisyah menengok, Nabi kata, astaghfirullahaladzim, enti tahu dah ini pagi raya lah. Masya Allah, enti ni tak ada moral lah ini macam. Ini hiburan, Masya Allah. Masuklah. Dah, Nabi sporting, pegang langsir. Ada lah. Cepat. Nabi bagi tengok. Tapi gembira, sudah pastilah kita ni common sense. Kan ada pula netizen kata, berat ustaz ni orang pagi-pagi suruh gembira. Gembira yang dan bersukaria yang ada disiplin. Bukan gembira tak tentu arah. Pagi raya gembira. Raya. Pagi-pagi buta buat video TikTok lah. Tengah itu tak sesuai. Hari raya. Pejam celik, tak celik-celik, meninggal dah. Itu bukan begitu, itu tak kena. Nunjuk ke, joget gelek-gelek, tak suai begitu. Bukan. Saya ingat benda ni common sense, takkan kita tak faham. Gembira yang janganlah tak happy langsung, begitu ya. Dan janganlah orang tu nak happy sikit, kita tu baca hadis, baca Quran. Pagi can lah, pagi raya dia pun. Nabi pun okey je. Selama mana tidak over. Kita faham. Batasan tu saya ingat kita semua faham. Sebab itu, happy tak ada masalah. Tetapi perlu ada garis padan. Justru itu kalau kita rujuk sejarah Aidilfitri, Nabi diletakkan garis padan antara happy semata-mata dengan unsur ketuhanan. Dia mesti ada clear lah line itu. Sebab itu rujuk pada sejarah Aidilfitri pertama kali dirayakan selepas Perang Badar. 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Lepas itu first time kita sambut Aidilfitri. Maka di situ sudah nampak ada falsafah kehambaan di sebalik sambutan itu. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, Laisal a'id liman labisal jadid, innamal a'idu liman khafa yaumal wa'id. Raya ini bukannya digembirakan oleh orang yang hanya berpakaian baru. Tuan-tuan, khatam Quran misalnya. Inilah first time khatam. Seumur hidup biasa tak habislah baca Quran. Tahun ni dah berumur meningkat ni, join grup tadarus. Baca Quran tiap-tiap malam. Dah khatam lah. Minggu lepas dah khatam. Alhamdulillah. Ini masih lagi baca, ada tinggal berapa makrok lah. Tiap-tiap pagi kena prepare sahur. Walaupun kadang dia orang tak puasa, dia kena prepare ke tuan-tuan? Tuan-tuan ni kalau tak disediakan sahur, tak bangun semua ni. Jadi, dia orang penat lah hari-hari nak bangun pukul 4 lebih. Tidur pun lewat juga. Terawih lagi. Nak mengeluhkan. Macam berdosa pun rasa tanggungjawab. Jadi bila selesai Ramadan, Alhamdulillah tak ada dah. Aku nak bangun pukul 4:30. Itu bukan gembira kerana tak payah. Aduh tak payah dah terawih dah tiap malam. Tak daya pukul 11 je sampai rumah. Bukan itu yang kita gembira. Bukan merdeka. Kita gembira kerana aku dapat buat ibadat. Alhamdulillah, itu yang kita happy. Itu yang pertama lah. Pernah ada happy sikit. Raya-raya dapat pahala.
Yang kedua, takbir. Jangan tinggal takbir. Takbir ni taklah dibacakan. Sama, takbir ni ada dua jenis. Sama ada takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Takbir mutlak ni tanpa dikaitkan dengan masa. Maknanya lepas daripada pengisytiharan raya. Contohlah, contoh. Isytiharkan raya Jumaat. Jadi start malam Jumaat, takbir lah. Tak terikat dengan masa. Tuan-tuan boleh bertakbir di mana saja. Pergi ke, nak pergi beli lemang ke. Ketika berjalan kaki balik ke rumah ke. Pergi ke jalan tar ke beli shopping last minute. Takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu caranya. Ataupun kita melakukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dikaitkan dengan waktu. Dia hanya buat lepas sembahyang waktu. Contohnya kita buat lepas sembahyang maghrib. Dah istiqamah maghrib esok raya. Lepas maghrib tu kita dengan family takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, habis sembahyang maghrib. Nanti kan sembahyang isyak, takbir lagi. Allah, ayah lah lead. Jangan suruh mak pula lead. Pelik pula. Mak pula jadi lead vocalist. Tak betul, ayah lah. Ayah kata, aku tak apa skrip. Bukalah Google. Baca je. Kan esok lepas subuh pula. Dia itu je tiga waktu. Untuk raya puasa. Raya haji panjang lagi lah. Tiga hari. Itu yang kedua. Rugi tinggal. Jangan tinggal. Ni takbir pagi raya sambil menunggu orang siap nak pergi sembahyang raya. Buka TV. Tengok, oh menteri ni, menteri tu. Dia pun takbir lah ramai. Itu tak betul. Raya semalam lagi tu kita dah kena takbir. Yang ketiga, semua orang Islam, Muslimin, Muslimat, termasuk wanita yang tak boleh semayang, dianjurkan untuk pergi tempat semayang. Mendengar khutbah. Pergi sekali. Jangan kerana perempuan tak boleh semayang, lelah pakai baju kelawar duduk di rumah. Kau orang pergilah semayang. Dia duduk dapur, bau bawang, bau benda. Jangan. Pakai juga lawa-lawa, pergi sekali ke masjid. Dengar khutbah. Duduk dalam kereta pasang aircon. Oh, dengar. Amma ba'du paya ibadullah. Oh, dengar ya. Dengar khutbah raya. Dapat pahala. Ni hadis ada dalil-dalil tapi masa kita tak banyak. Kita tak sebut ni hadis daripada Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi termasuklah orang yang tak boleh sembahyang. Nah, yang keempat, dianjurkan kita ketika pergi sembahyang raya itu, pergi jalan lain, balik jalan lain. Sunat, dapat pahala. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW, iza kharaja ilal aidain, yarhafil fi ghairi tariq alladhi kharaja fih. Nabi kalau keluar ke tempat sembahyang dua raya, dia akan balik dengan jalan yang lain dia keluar. Tapi sebab Nabi rumah dia dengan masjid sebelah. Jadi dia masuk ke sini, dia keluar ke depan. Macam contoh Masjid Nabi, rumah di situ contoh. Dia masuk sini, dia keluar pintu sini. Dia akan cari, dia boleh je nak U-turn balik. Tapi tak, dia pusing jauh. Jadi tuan-tuan, kena buat amalan ini. Yang terbaik sekali, pergi masjid, jalan kaki. Yang terbaik sekali. Kana Rasulullah SAW, yakhruju ilal aid masyian, wa yarji' masyian. Nabi berangkat sembahyang raya, berjalan kaki. Dan balik pun berjalan kaki. Hadis Ibn Majah. Dan ini pun common sense. Pakai logik. Bukan tak kita tak nak ikut sunnah. Agak-agak lah. Agak-agak. Nabi jalan kaki. Rumah di situ. Masjid Nabi sini. Tuan-tuan kan pergi Madinah. Mana rumah Nabi? Mana masjid? Raudah je mana? Sebelumnya belah je. Munasabah. Tuan-tuan nak jalan kaki ke Sungai Coh. Daripada mana duduk? Kalau rumah dekat-dekat ni tahanlah sikit. Kalau raya ketiga baru sampai. Allah penat. Habis lenjun baju Melayu. Samping tu sangkut bahu lah lah. Kenapa baru datang? Nak sembahyang raya. Orang dua hari lah orang sembahyang raya. Oh iya ke? Saya jalan kaki. Dari mana? Tanjung Malim. Oh jauhnya. Kenapa jalan kaki? Ikut sunnah. Tak apa cerdik lah. Tak apa cerdik. Ilmu tak ada. Semangat lebih. Tak suai. Jadi ni pun common sense. Bukanlah kita kata tak boleh ikut. Kalau rumah tuan-tuan dekat, tak ada masalah. Balik kampung kan, rumah mak dengan masjid dekat. Itu akan naik motor juga, jalan kaki lah sikit. Oh, dia kadang orang malas. Kami jaga masjid, kami tengok jemaah kita ni. Dia memang bak parking ni masalah. Kita sediakan parking macam mana. Dia nak juga parking paling dekat untuk nak masuk. Orang kita kan malas jalan kaki. Ada pernah kami dulu, jemaah masjid, kata ustaz, boleh tak masjid ni sedia khidmat joki? Dia suruh sedia joki. Concierge. Macam hotel tu kan? Maknanya kereta sampai, dia drop,
Joki ambil kunci kereta, bagi kad, dia pun masuk semayang. Nanti payah betul. Dia nak turun paling dekat. Kalau masjid ni semayang, kalau boleh dia nak parking motor sebelah mimbar tu kalau boleh. Kata payahnya orang kita jalan kaki. Orang kita tak berajin. Tu yang keempat. Yang kelima, malam jalan kaki, balik kot jauh, pergi kot lain, balik kot lain. Yang kelima, jangan tinggal semayang raya Idul Fitri. Tapi ni kita tak payah kempen sangatlah. Sebab manusia ni semalam-malas macam mana pun, insyaAllah semayang raya dia buat. Semayang raya dia buat. Tak payah kempen pun dia datang. Sebab dia rasa takut meninggal tahun depan. Tahun ni buat lah. Bagus lah. Itu yang datang macam-macam pesen rambut tu. Bertocang ada. Bersimpul. Rambut oril, merah, kuning. Dalam hati tak pernah tengok mamat ni semayang. Semayang Jumaat tak pernah nampak. Semayang raya dia datang insyaAllah. Dia panggil semayang setahun sekali. Yang keenam, ini cadangan saya berdasarkan sunnah. Semayang raya ni, sunat buat di tempat lapang. Bukan di masjid. Tapi tak tahulah negara kita, kita selesa buat dalam masjid. Lah. Mungkin faktor cuaca. Kerana buat musim-musim panas bering macam ni. Semayang di luar. Habis ikut imam. Imam baju paling tebal sekali. Jubah tu tebal tuan-tuan. Jangan main-main. Berpeluh sampai ke buku lali ni. Orang tak cerita ke orang je masa terawih. Ya Allah, panasnya. Masjid aircon macam ni, orang ramai macam ni sejuk lah. Cuba ramai. Tak terasa dah aircon ni. Panas. Dalam pengudaraan tak ada. Lepas tu susah jadi Tok Imam. Jubah kita tebal. Takkan pakai jersey bergoda jadi imam. Tak jadi. Pakai jersey Manchester United tak boleh. Pakai kena lawa. Panas pula. Buat di lapangan. Lagilah panasnya. Tapi kalau dapatlah takdir, kita berada di luar negara yang sejuk-sejuk, semayang di luar. Saya masa di Mesir dulu, memang semayang raya tak pernah di masjid. Masjid tak ada. Dia buat di Astad. Astad ni dia buat di stadium. Solah stadium. Tapi sekarang ni ada negeri tertentu, saya tengok dah ada trend semayang di stadium. Dah ada yang buat. Solat raya ni memang disyariatkan berjemaah dan dibuat di tempat yang lapang. Kalau tuan-tuan perhatikan, Nabi SAW sendiri, dia mengerjakan semayang raya di tanah lapang. Padahal rumah dia, sebelah je masjid Nabi. Masjid Nabawi tu sebelah dia je. Bukan kena naik motor, nak pergi masjid. Tapi dia tetap mengerjakan di tanah lapang. Walaupun masjid Nabawi, pahala semayangnya 1,000 kali ganda. Tapi Nabi tetap, mana kalau masjid Nabawi yang 1,000 kali ganda pun Nabi kata, tak payah kita semayang masjid. Setakat masjid Perodua, masjid lain lagi lah tinggalnya. Bukanlah sampai 1,000 pun fadilat. Lepas itu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi kalau semayang raya, dia akan menuju tempat lapang. Maka di sini kata Imam Nawawi, ni hadis Bukhari Muslim. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil semayang di tanah lapang lebih afdal daripada masjid. Kecuali penduduk di Mekah yang semayang dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram tu 100 ribu pahala dia lain. 100 ribu ni payah, tak sama dengan kita. Dia special. Tapi saya ingat di Malaysia kita tak boleh buat atas faktor cuaca lah. Selain daripada panas, kami pihak masjid tak daya nak ada plan B, plan C, plan D. Iaitu hujan. Mana kami kena standby pula kanopinya apa. Aduh, kami pun nak beraya juga. Bukan tuan-tuan yang nak beraya. Dia ngerjakanlah pihak masjid. Tak ada kita. Kami pun orang rumah muncul lah ni. Ketupat tak ada lagi. Baju raya anak tak ada lagi. Dalam petugas terawih tiap-tiap malam balik pukul 11. Bila nak pergi bazarnya? Malam raya pun suruh kerja lagi. So, siap kanopi. Ha, kita ikut sunnah lah tahun ni Tok Imam ya. Kita siap. Nak tengok kanopi pun. Budak kanopi tu pula pukul 12 malam. Tak sampai lagi. Kita pula satu kerja menunggu esok nak tugas raya. Jadi saya melihat kebanyakan masjid tak buat lah. Faktor cuaca. Plan B kena ada buat tengah semayang hujan. Habis baju raya. Raya pertama ni biasa baju paling mahal. Habis. Jadi tak nak cari penyakit, kita buat dalam masjid. Sebab itulah dalam fiqh ni saya kongsi sikit fiqh. Ya. Dalam fiqh, Nabi tidak akan melakukan apa-apa solat sebelum semayang raya. Macam kita kan, sebab kita buat dalam masjid, otomatik kita dapat buat tahiyat masjid. Kita buat semayang duha macam-macam. Disebabkan Nabi buat di tanah lapang, Nabi tak buat semayang. Jadi ulama buat hukum umum.
Sebelum semalam raya, semayang raya, tak ada semayang sunat. Sebab Nabi semayang di tanah lapang. Lepas tu ada orang kadang dia suka bergaduh. Pagi-pagi raya dah bergaduh. Entah ni salah ni. Mana boleh semayang sunat sebelum semayang raya? Semayang raya adalah semayang raya. Tak boleh campur dengan semayang sunat. Kenapa orang merasakan hadis gini. Rasulullah kalau semayang ni, anna Rasulullah SAW kharaja yaumul adha, yaumul fitri, fassala rakat summa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi kalau pergi semayang raya, dia takkan semayang sebelum dan selepas semayang raya. Entah ni lawan sunnah. Perlu kita perincikan, Nabi tak semayang sebelum dan selepas sebab dia semayang di tanah lapang. Kita semayang sebelum sebab kita ada tahiyat masjid. Cuma kalau bab semayang duha, ada perbincangan. Ada orang bertanya, semayang duha terlebih dahulu sebelum semayang Aidilfitri, boleh tak ustaz? Ada perbezaan pendapat ulama'. Ada ulama' mengatakan, semayang sunat seperti solat duha atau apa juga solat sunat sebelum Aidilfitri, hukumnya adalah makruh. Sebelum sama ada dilakukan di masjid maupun di rumah. Hujahnya adalah hujah tadi. Tapi segala perbahasan ini berpunca daripada apa? Sebab kita semayang dalam masjid. Jadi kita jadi sedikit lainlah dengan cara yang Nabi buat. Dan dia, tuan-tuan jangan pulak terlampau rajin pulak ibadat hari raya esok. Siap ada semayang sunat qabliyah raya. Tak buat dia orang. Saya tengok semangat ni ustaz. Ustaz sebut raya beraya. Bagilah chance saya semayang sikit. Dahlah masuk tahiyat masjid. Buat pulak semayang duha lagi. Ada pulak qabliyah hari raya. Habis qabliyah. Ba'liyah pulak lagi. Oi rajinnya Pak Haji ni. Apa hari ni? Semangat ustaz. Bukan semangat Haji. Tak ada ilmu. Semangat kuat. Ilmu tak ada. Ha, itu agama kita tak ajar. Tidak ada salat qabliyah dan ba'liyah. Semayang hari raya tidak didahului dengan sunat qabliyah dan tidak diakhiri dengan semayang sunat ba'liyah. Kata Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW kharaja yaumu adha au fitrin fasalla raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi tak pernah semayang sebelum dan juga selepas semayang raya. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan bila kena ingat, tidak ada komat pun untuk semayang raya. Jangan nak semangat tertentu arah. Saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang jawab pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Semua semangat belaka. Dah, semayang raya tak ada komat. Apatah lagi azan, tak buat orang. Azan nak panggil orang kampung datang semayang raya. Tidak ada. Itu benda-benda yang tak perlu untuk semayang raya. Sebenarnya banyak tuan-tuan nak cerita tentang raya berpahala. Ini baru bab semayang raya. Belum bab balik rumah makan kuih, ada adab dia. Tetamu datang, macam mana nak layan? Boleh tak kaki duduk atas meja, tetamu duduk di depan? Boleh tidak. Apa hukum tetamu datang rumah orang tak reti bahasa, 3 pagi datang rumah orang? Apa hukumnya? Apa hukum tetamu datang tak reti balik? Lama pula duduk. Daripada pukul 10, pukul 6 petang baru balik. Entahnya main game rumah kita, tengok Netflix, ah, letih, bersiri-siri dia menengok. Ah, ini panjanglah ceritanya. Lepas tu, puasa 6 lagi. Jadi, saya ingat kalau cerita, tuan-tuan tak balik raya esok. Panjang cerita ni. Jadi, saya ingat sekadar itulah saja. Sembang-sembang pada pagi ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaflah ada sedikit terlebih masa daripada yang diperuntukkan. Saya berdoa kita dapat keberkatan lah daripada perbincangan pagi ni. Jadi, sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ashiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatik wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, di waktu duha yang penuh barakah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah ya Allah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, mudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Wa la taja'alhu multabisan alayna fanadil. Wa ja'alna lilmuttaqina imama.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai benar. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang salah itu adalah salah dan jauhkanlah kami dari mengikuti kesalahan. Dan jangan jadikan kami terkeliru dalam menjalankan agama ini dan jadikanlah orang-orang bertakwa sebagai pemimpin kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala itu, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Kulu amin wa antum bi alfi khair. Kalau ada yang nak tanya raya tak hari Sabtu ke hari Jumaat, saya boleh katakan raya tu memang hari Sabtu. Tapi tak tahu itu adalah raya pertama atau raya kedua. Itu kita tak pasti. Tapi memang hari Sabtu tu raya lah ya. Kala itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.